Assalamualaikum. Salam sejahtera. Hai. Apa hal korang? Selamat kembali ke dalam channel YouTube Rais Hamid Aris TV. Masih lagi bersama dengan YouTuber kemarahan rakyat Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, Selatan Thailand, Filipina. Rais Hamid, apa hal korang? Check it out now. Ya, berdabudu. Let's go. Come on, yo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tekan butang subscribe. Macam biasalah. Bila orang request, aku kena nak buat reaction. Ada semalam satu video viral. Pemandu lori kot, dia bising-bising sebab ada konvoi tentera darat Malaysia lalu dekat lane kanan sekali dekat highway. Dipercayai dekat highway yang Kuala Kangsar tu semua tu kot. Caption dekat video dia tulis dekat sini, 17/9/2023, askar dan MP membawa kenderaan berat macam boro dan menutup jalan. Sepatutnya kenderaan berat ikut jalan kiri dari Kuala Kangsar ke Ipoh masa 11:30. Inilah askar Bodo. Jadi jom kita tengok dulu sama-sama video versi penuh. Let's go. Kita tengok ha. Okey, kita tengok bawa kenderaan berat. Ha. Macam askar bodoh. Ha. Askar bawa macam mana? Kita tengok. Line line kiri dia ambil, line kanan dia ambil. Tengok. Oi, dia boleh horn lagi. Ada 3 tan. Banyak tank ha. Susahkan orang lain. Ha? Oh, ini armor ni. Bawa kenderaan. Ha, dengan mechanized kot. Memblok semua jalan. Ha? Tengok, memblok jalan semua. Ha? Jalan ke lori. Okey, tapi itulah, dalam sedar tak sedar, uncle pemandu lori ni telah membuat satu kesalahan trafik juga, di mana dia menggunakan handphone merakam sambil memandu. Okey, dia macam ni sebenarnya. Kalau ikut undang-undang Jabatan Pengangkutan Jalan, semua kenderaan berat awam ataupun konvoi, tak kisahlah, dia asalkan awam, mesti menggunakan lane di sebelah kiri sekali. Termasuklah lori yang bawa muatan ke, bas ekspres ke, semua belah kiri sekali. Tapi untuk konvoi yang melibatkan Angkatan Tentera Malaysia, selalunya yang buat konvoi ni sama ada Air Force ataupun darat lah. Navy aku jarang-jarang nampak. Semua konvoi akan ada pemakluman kepada balai-balai polis yang berhampiran ataupun kepada polis diraja Malaysia lah. Dan memang kebiasaannya konvoi-konvoi ATM akan ada special clearance. Dan sebenarnya untuk konvoi ATM ni, kita orang ada hak untuk menggunakan mana-mana lane dekat atas jalan raya, especially dekat highway, yang dirasakan boleh memberi tahap keselamatan yang tertinggi. Contohnya, abang aku dulu pegawai tentera darat, kakak aku pun pegawai tentera darat, masing-masing pun pernah join ATM punya konvoi ni. Diorang ada tank sekali masa tu, siap guna lane yang tengah sekali. Sebab apa? Ini untuk kepentingan keselamatan pengguna jalan raya yang lain juga. Sebab apa? Kalau guna lane sama ada sebelah kanan sekali ataupun sebelah kiri sekali, memang tak muat lah. Dan kena ambil kira juga, macam aku cakap tadi, keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Sebab di kuarteri nanti ada blind spot lah, tak nampak dan sebagainya. Jadi dengan itu, aku rasa benda ni hal kecil je. Kita husnuzon lah. Mungkin uncle pemandu lori ni, dia tak tahu. Mungkin dia tak ada social media ke. Mungkin dia tak tengok TV ke. Mungkin dia tak ambil tahulah yang dekat atas jalan ni ada konvoi ATM dan sebagainya. Ada juga yang siap hantar gambar, siap hantar profil IG uncle ni dekat aku apa semua kan.
Tapi aku rasa tak yalah, aku nak malukan dia pula. Tapi itulah, dia nak cari salah orang. Dalam tak sedar, dia pun tengah menggunakan handphone sewaktu memandu dekat highway kan. Siap rekod video lagi. Mana boleh bang. Jadi, aku rasa itu sahaja penjelasan yang aku boleh berikan. Tapi rata-rata dekat komen post tersebut, rakyat Malaysia pun memang dah tahu dan memang dah faham lah. Kalau ada konvoi askar ke benda ke, baik especially masa merdeka ke dan sebagainya kan. Memang konvoi ni kebiasaannya lalu dekat lane yang sebelah kanan. Mungkin uncle tadi adalah di kalangan satu dalam sejuta yang tak berapa nak tahu lagi lah wujudnya konvoi ATM yang akan lalu dekat highway ni. Kalau korang suka dengan video ni, korang bolehlah share. Bagus juga share video ni sebab ada info yang mungkin orang tak tahu lagi, macam pakcik pemandu lori tu. Dan sekiranya kalau ada sebarang komen, boleh komen dekat bawah. Jangan lupa untuk tekan butang like, butang subscribe dan juga butang loceng untuk notification video-video pada channel Tiba Raya Summit selepas ini. InsyaAllah, hati-hati di jalan raya. Lepas ni kalau nampak je konvoi ATM ke benda ke, horn tanda kita tegur lah. Tapi bin, bukanlah horn tanda marah, macam pakcik yang tak tahu wujudnya konvoi ATM yang akan lalu dekat jalan-jalan dekat highway. Semoga semuanya dimurahkan rezeki, dimurahkan urusan. Kita jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum. Bye-bye. See ya! Jangan drive sambil merakam. Salah ho!